Usai kecelakaan yang menimpa anaknya pada 8 September lalu, musisi Ahmad Dhani berencana menjadikan rongsokan mobil yang terdul sebagai monumen peringatan bagi pengendara yang melintasi tol Jagorawi. Dirinya mengatakan tujuan mobil dul dijadikan monumen agar semua orang menjadi lebih waspada dalam berkendara di jalan raya. Ya, kemarin saya sudah bertemu dengan lawyer dari Jasa Marga, dan memang lawyer Jasa Marga tersebut akan membicarakan ini kepada pihak Jasa Marga. Semoga itu bisa terwujud, karena menurut saya itu sangat penting sekali mobil dul yang hancur itu dijadikan momentum, ya, dijadikan momen supaya anak-anak, tidak hanya anak muda saya, tapi semua saja berwaspada dalam mengendarai kendaraan motor, khususnya mobil di jalan tol. Pria 41 tahun ini menambahkan, kondisi dul sendiri saat ini sudah mulai membaik dan telah dipindah dari ruang ICU ke ruang rawat biasa. Ini sudah diperbolehkan dul keluar dari ICU, alhamdulillah. Meskipun belum bisa dibilang perkembangannya cepat pulihnya, ya, tapi alhamdulillah sudah keluar dari ICU, itu paling nggak memberikan dul sebuah kekuatan mental yang lebih, karena selama ini memang dia cukup stres. 8 hari di ICU itu memang membuat dia cukup stres, karena dia kan masih kecil, ya, dan dia pikir ruangan ICU adalah ruangan gawat darurat, sehingga dia menganggap dirinya itu gawat. Dan mudah-mudahan dengan keluarnya dia dari ICU ini membuat dirinya merasa lebih baik, sudah sembuh, dan berharap cepat pulih. Akibat kecelakaan pada Minggu dini hari itu, APUJ alias Dul harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, serta 7 orang tewas setelah Lancer yang dikemudikannya menabrak Grand Max dari arah berlawanan. Dul sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.